Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah Azza wa Jal yang kita amat sangat bersyukur. Karena kita dijadikan termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Beriman dengan qada dan qadarnya. Beriman dengan takdirnya. Seandainya Allah jadikan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman dengan iman yang kita katakan tadinya, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang saat ini menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada patung, menyembah di kuburan, yang mungkin kita termasuk orang-orang yang bergelimangan, yang selalu menganggap perkara yang haram itu adalah halal. Perkara yang buruk itu adalah baik. Perkara yang batil dianggap yang hak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga. Wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia mudah dan dimudahkan untuk memahami, untuk belajar ilmu agama. Sehingga kita bisa membedakan, bisa mengetahui, Allah, ini adalah suatu perkara yang hak. Ini adalah perkara yang Allah halalkan. Ini perkara yang Allah ridho ketika kita melakukannya. Dan ini perkara yang Allah murka. Dan dengannya, kita juga yakin bahwasanya ketika diri ini, ketika kita bergelimangan dengan perbuatan dosa, ketika kita berkubang dengan lumpur-lumpur yang begitu bau, kita bersegera untuk membersihkan diri. Dan kita yakini bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun itu. Tapi dengan catatan, kita berusaha untuk bertobat. Kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan dengan keyakinan, ya sudahlah, pastinya Allah akan ampuni. Tapi kita tidak berusaha untuk mendapatkan ampunannya. Kita hanya berpangku tangan mengatakan, ya Allah kan Maha Pengampun, terus kita melakukan lagi dosa. Tidak, tidak seperti itu konsepnya. Ya benar, ketika kita berbuat dosa, Allah akan ampuni jika kita ingin bertobat. Allah akan ampuni ketika seorang hamba kembali merengek-rengek meminta ampunan kepadanya. Allah akan ampun. Bahkan kita dilarang berputus asa. Dilarang dari anggapan bahwasanya Allah tidak akan mengampuniku. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Yaitu ketika kita merasa putus asa dari ampunan Allah. Dan ini termasuk dosa, sebesar-besarnya dosa. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang mengatakan, sesungguhnya sebesar-besarnya dosa, atau dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian, yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini,
dia berputus asa, menganggap bahwasanya dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Sehingga apa? Sehingga yaudahlah aku terus pasrah berbuat perbuatan dosa tersebut. Nah ini banyak kita dapati. Bahkan masyarakatnya, orang-orang yang di sekitarnya, tidak mendukung perbuatan atau dia ingin hijrah, ingin taubat dari perbuatan dosanya. Maka ada anjuran yang besar. Ya kita masih ingat ya kisah seorang pemuda yang dia mengadukan perihalnya, dia telah membunuh 99 orang. Ini masyhur kisahnya. Dia jumpai pertama adalah orang yang ahli ibadah, abid. Ya. Dia jumpai orang yang ahli ibadah, dia tanyakan, dia adukan perkaranya. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Masih Allah terima pertobatanku? Maka ahli ibadah tadi dia hanya tahu paham tentang ibadah. Dan dia tidak tahu tentang ilmu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosanya sebanyak apapun itu. Maka si abid ini menjawab dengan jawaban yang dia ketahui, dia bilang enggak ada taubat untukmu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata jawabannya itu membawa malapetaka untuknya. Si pemuda yang dia merasa kalap ya. Putus asa karena merasa, ya kalau begitu ya sudah, kau akan menjadi orang yang menggenapkan 100 orang yang kubunuh. Dia bunuh tuh ahli abid tadi ya, orang ahli ibadah tadinya. Kemudian dia pun berjalan lagi mencari orang yang memang ahli ilmu. Dia tanyakan perkaranya, dia adukan bahwasanya dia telah membunuh 100 orang, apakah ada masih pintu taubat untukku? Maka si ahli ilmu ini yang dia paham tentang agama, maka memang benar ya, dalam ayat Allah mengatakan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lam. Kita disuruh nanya kepada orang yang betul-betul memiliki ilmunya, paham dia apapun itu. Kalaulah perkara dunia saja kita bertanya kepada ahlinya, kita serahkan, kita percayakan kepada yang ahlinya, misalnya ahli yang berbahasa Inggris, kita tanya, belajar dengan orang yang ahli bahasa Inggris. Tentang pertanian, kita tanya dengan orang yang sukses dalam pertaniannya. Tentang pendidikan, kita juga tanya kepada pakar pendidikan. Kenapa dengan perkara agama, kita tidak bertanya kepada orang yang memang ahli dalam ilmunya? Kalau dia jawab, ada, kau masih diterima taubatmu. Hanya saja dia katakan, hendaknya engkau pergi hijrah dari asalmu. Artinya meninggalkan tempat ini agar apa? Bisa membantumu dalam pertaubatan. Karena tidak jarang kita dapati orang-orang yang dia mengetahui riwayat hidup kita yang penuh dengan dosa, dia mencemoohkan, ya, menyepelekan, bahkan dia apa namanya, tidak membantu, menganggap tidak percaya dengan pertaubatan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga si kawan yang dia ingin bertobat tadi, dia merasa tidak ada lagi pintu tobat untuknya. Kenapa? Iblis setan bermain di sana. Dia tidak menginginkan taubat tersebut. Padahal Allah Maha menerima taubat. Berapa kalipun engkau berbuat dosa, Allah akan menerima taubatmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada riwayat lainnya insyaallah nantinya yang menceritakan tentang bahwasanya pertobatan itu, seberapa kalipun kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat, Allah akan terus terima sampai engkau merasa bosan. Salah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Segmen yang kedua, kita kembali membahas ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah. Dia pernah ditanya, wahai imam, mana yang lebih utama bagi seseorang itu? Dia beristighfar atau bertasbih dalam zikirnya? Dia bertanya dengan perkara ini. Maka sang imam teringat, dia juga mengatakan, ya pernah seorang ulama juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mana yang lebih bermanfaat baginya? Apakah dia bertasbih atau dia beristighfar? Ya, zikirnya itu dengan tasbih subhanallah alhamdulillah misalkan, atau dia dengan istighfarnya astaghfirullah astaghfirullah.
Maka apa jawabannya? Dia mengatakan, mengibaratkan pakaian. Pakaian itu kalau dia bersih, maka yang dibutuhkannya adalah parfum dan air mawar. Air mawar juga seperti sejenis parfum. Tapi kalau pakaian itu dalam keadaan kotor, maka yang dia butuhkan adalah sabun dan air panas. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu dia dapati bahwasanya dia terjaga. Terjaga dalam artian di lingkungan yang dia ya mungkin tercegahlah dalam berbuat dosa. Atau dia berteman dengan orang-orang yang saleh, yang sehingga membuat dia terjaga dari perbuatan buruk tersebut. Dan dia telah menjaga sholat lima waktunya. Dia senantiasa berada di majelis taklim, majelis zikir. Maka apa yang utama untuknya? Yang utama untuknya adalah bertasbih, berzikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan terus belajar. Tapi kalaulah dia dapati dirinya termasuk orang-orang yang selalu berada dalam gelimangan dosa, lumpur dosa, selalu jatuh pada lubang yang sama, melakukan segala macam perbuatan dosa, meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka yang utama baginya adalah istighfar. Ya, hanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ada orang yang merasa, ya Ustaz, aku sering berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Apakah aku cukup beristighfar saja tanpa dengan yang lain? Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah engkau lebih memperbanyak, artinya komposisi, ya, untuk istighfarmu jauh lebih besar. Agar apa? Berharap bahwa agar kiranya istighfar tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena apa? Karena seburuk-buruknya atau bahkan sebaik-baiknya seseorang itu adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah. Ibnu Sirin juga pernah ditanya tentang perkara ini. Wah Imam, bagaimana? Bagaimana seseorang itu yang dia berbuat dosa kemudian bertobat, berbuat dosa lagi? Sampai kapan ini seperti ini? Ya, karena apa? Karena ya seperti itu terus berulang, ada dosa seperti itu. Ada. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, lakukan itu, kau perbuat itu, sampai engkau merasa bosan. Artinya dia sendiri sudah merasa sudahlah gitu, tidak lagi dia lakukan. Kenapa? Karena Allah akan terus mengampunimu sampai engkau merasa bosan. Dan ini juga yang dilakukan oleh iblis dan syaitan. Dia terus berusaha bagaimana seorang ini dia merasa putus asa. Dia merasa tidak ada lagi pintu tobat untuknya. Dia merasa sudah habis kesempatan untuknya, padahal tidak. Allah membukakan kesempatan itu sebesar-besarnya untuk kita. Dan hendaknya kita membantunya untuk bertobat kepada Allah. Dan bukan malah sebaliknya. Ada orang-orang yang dia sebaliknya membantu syaitan, membantu iblis, agar seseorang ini tidak bertobat. Dengan cara apa? Dengan tidak membantunya dalam bertobat tersebut, ya, tidak percaya, kemudian mengucilkannya, mencemoohkannya, dan lain sebagainya. Benar, ada trik kiat yang disebut dengan tahjir, gitu ya. Yang tujuan kita agar mengingatkannya bahwasanya dia adalah, ini adalah perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan buruk. Tapi ketika dia sudah tahu, sudah sadar, maka tahjir ini tidak lagi dilanjutkan. Sebagian orang yang karena dia memang sudah pada tingkatan benci gitu ya, maka dia terus lanjutkan walaupun kawan ini sudah bertobat dari perbuatan buruknya itu. Maka ini sama halnya kita membantu syaitan atau iblis itu agar dia tidak kembali bertobat kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini bisa kita ambil banyak sekali ya
hadis-hadis yang menceritakan bagaimana maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah. Walaupun ada dalam riwayat lainnya mengatakan kita setiap kita akan mempertanggungjawabkan, bahkan kita akan melihat, menyaksikan perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia, walaupun kita sudah bertobat darinya. Dan itu cukup menjadi siksaan untuk kita. Coba perhatikan bagaimana seseorang yang dia diaudit, ya, pejabat-pejabat itu, tidak ada yang menakutkan baginya kecuali ketika dia masa diaudit harta yang dia dapatkan. Diperiksa satu persatu, sen demi sen dari uang yang ia peroleh di masa jabatannya. Apakah itu dari uang atau harta yang halal, yang memang haknya, atau dia ambil dari yang bukan haknya. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa, ya, memeras dan juga membuat dia susah untuk beristirahat karena kepikiran terus bagaimana menyelamatkan ini dan itu. Itu yang akan terjadi. Oh, bagaimanapun cobalah sebisa mungkin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita, ya, walaupun kita bisa bertaubat kepada Allah, tapi kita tidak ingin hisab kita itu menjadi hisab yang berat, gitu ya. Hendaknya kita mendapatkan hisab yang ringan, hisab yasirah, bukan hisab yang berat yang membuat kita tidak sanggup, tidak mampu untuk merasakan yang begitu berat siksaan tersebut, hisab tersebut yang membuat kita ketakutan, tersiksa, bahkan membuat kita tidak lagi bisa menilai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tentu kita juga harus tahu. Tentu kita harus paham ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bertobat kepada Allah. Ada syarat-syaratnya. Ketika seseorang itu ingin bertobat kepada Allah, tobatnya itu diterima. Dan ketika itu berhubungan dengan manusia, maka bertambah lagi syaratnya. Dari tiga, yang ketika dosa itu berhubungan dengan Allah, dan menjadi empat ketika dosa itu berhubungan dengan manusia. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di segmen yang ketiga, yaitu syarat diterimanya taubat kita kepada Allah. Sehingga dengan ini kita semua bisa mencoba agar kiranya pertobatan kita, hijrahnya kita, mohon ampunnya kepada Allah diterima oleh Allah. Di antaranya yang pertama, kalau dia berhubungan dengan Allah, dosa yang, ini kan ada dosanya ada dua nih ya, yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan Allah contohnya meninggalkan sholat, itu kan berhubungan dengan Allah, meninggalkan puasa, ya. Kemudian tidak berzakat, ya. Kemudian perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah, atau perkara-perkara yang diharamkan kita kerjakan, seperti minum-minuman keras, ya. Itu hubungan dosa yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa yang berhubungan dengan manusia, seperti misalnya perkara hutang-piutang, ya, perkara pernah menzolimi, memakan haknya orang lain, berbohong, berdusta, mengadu domba, dan lain sebagainya. Yang kiranya perbuatan itu adalah merugikan orang lain. Nah, itu adalah perbuatan dosa yang berhubungan dengan manusia, dengan perkara muamalah. Nah, ketika ya dosa itu hanya berhubungan dengan Allah, dosa kita kepada Allah, maka setidaknya ada tiga syarat. Syarat yang pertama, yaitu kita benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Ada rasa penyesalan. Jadi kalau tidak ada rasa penyesalan, berarti dia tidak yakin kalau itu adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa. Maka ini tentu tidak. Tidak berkesan dosa, apa namanya, pertobatannya. Barangnya bisa jadi seperti taubat sambal, kalau orang bilang ya. Pedas yang di awal saja, habis itu udah hilang, dia lakukan lagi, dia makan lagi itu sambal. Nah, itu yang pertama. Yang pertama yaitu adalah dia benar-benar menyesali
menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua dia berazam, ya, bertekad dalam dirinya, dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dia betul-betul bertekad, berkeinginan kuat. Kalau dia tidak bertekad, tidak berkeinginan kuat, ini membuat dia jatuh kembali kepada perbuatan dosa itu. Artinya ada usaha dari dalam diri dia untuk betul-betul berusaha keras agar itu tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk menjauhi segala wasilah-wasilah, segala hal-hal yang kiranya bisa membuat dia kembali jatuh kepada lubang yang sama. Dia akan berusaha. Misalnya dia tahu, ini kalau aku bertemu, berkumpul dengan teman-teman yang ini dan ini, aku akan kembali lagi jatuh, ya, berbuat dosa, minum-minum, ke klub malam, berzina dan lain sebagainya. Dia tahu. Nah, kemudian dia hindari, dia jauhi sejauh-jauhnya orang-orang seperti ini. Sehingga apa? Dia bisa terhindar dari perbuatan dosa. Nah, ini tiga syarat diterimanya taubat ketika berhubungan dengan Allah. Adapun ketika berhubungan dengan manusia, selain tiga syarat ini juga dipakai, yang ketiga itu, yang keempat adalah memohon maaf, meminta keridhaan, memohon ampunan, ya, dari orang yang berhubungan tersebut. Jika kita ada menyakiti, mengambil haknya, maka kita kembalikan haknya. Jika kita berhutang, maka kita wajib memulangkan hutang kita. Jadi hal seperti itu bukan perkara yang ringan, wahai saudaraku. Bahkan, ya, itu tidak bisa Allah ampuni dosanya. Semua dosa bisa Allah ampuni. Tapi ketika berhubungan dengan manusia, maka kita harus meminta ridho darinya. Kalau tidak ada sebuah tempat disebut dengan kantorah. Kantorah ini adalah tempat di mana tempat kita berkumpul semua manusia, ya, sebelum masuk ke dalam surga. Itu adalah tempat di mana persidangan, gitu ya. Di mana orang akan satu persatu dalam persidangan tersebut, dan juga terjadi transaksi, ya. Transaksi di sini adalah untuk bisa saling menghalalkan. Nah, disitulah terjadi transaksi tukar menukar agar dapat keridoan, dihalalkan, dimaafkan, maka dia tebus dengan ininya, pada amal ibadahnya. Ya, kalau habis amal ibadahnya, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang dia zalimi. Coba lihat. Maka di sini juga kita tahu bahwasanya tidak ada rugi bagimu, wahai saudaraku. Engkau disakiti, engkau dizolimi, engkau ada hutang nggak dibayar-bayar, engkau tetap akan dapatkan. Kalau dapatkan di dunia, insyaallah kau akan dapatkan di akhirat. Dan bahkan itu lebih menguntungkan untukmu. Kenapa? Karena ini bersangkutan, berhubungan dengan masalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Maka ketika engkau dirugikan, ditipu, dilarikan uangmu, atau hutang yang orang yang entah kemana, enggak pernah lagi nampak nongol, kemana ribanya enggak tahu, gitu ya. Maka yakini bahwasanya aku akan dapatkan. Kau tidak akan dapatkan di dunia, engkau akan dapatkan di akhirat dengan balasan yang lebih besar. Ketika kau yakini, dia kan enggak ada pahalanya, Ustaz. Jadi pakai apa dia bayar? Dosamu akan kau berikan kepadanya. Ini hadis yang Rasulullah gambarkan tentang hadis seseorang yang menjadi orang yang bangkrut, muflis. Rasulullah katanya, bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang muflis ini? Siapa orang bangkrut?" Maka sahabat ada yang mengatakan, "Orang yang dia dulunya kaya, kemudian dia jadi jatuh miskin. Orang yang dia tidak memiliki apa-apa lagi." Itu yang digambarkan oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Tidak, bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah ada orang yang nantinya di akhirat dia membawa pahala yang sangat banyak. Bergunung-gunung pahala yang dia bawa di belakangnya. Dan dia yakin bahwasanya dengan pahala tersebut dia bisa masuk ke dalam surganya Allah." Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dipersidangkan, didatangkan satu persatu orang yang pernah dia zalimi, satu persatu orang tersebut mengambil amalan darinya, dia bayarkan dengan amalannya, sampai orang tersebut, amalan yang dia miliki yang begitu banyak tadi habis untuk dia bayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi, dan orangnya masih ada. Orang yang dia zalimi itu masih ngantri, masih ada. Apa yang terjadi? Akhirnya dia ambil itu dosa-dosa dari orang yang dia zalimi, yang seharusnya dia masuk surga, dia masuk ke dalam neraka, karena ternyata
buruknya perangainya bermuamalah dengan manusia. Maka penting, wahai saudaraku, bukan hanya kita mengutamakan masalah hablum minallah, tapi juga hablum minannas kita harus kita perhatikan. Jangan sampai menjadi orang yang merugi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.